Gerakan literasi sekolah, bersama kita membangun bangsa, menciptakan karakter budaya baca menuju Indonesia mulia. Udah pada serapan? Udah. Ya, alhamdulillah berarti ya. Oke, untuk hari ini kita berkunjung ke rumah baca Binar ya. Untuk hari ini silakan kalian baca-baca buku yang kalian sukai ya, karena membaca itu adalah untuk menambahkan ilmu. Oke. Ya. Silakan kalian baca mana yang kalian sukai, sok dibaca. Apa itu literasi? Literasi adalah suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan untuk membiasakan siswa supaya terbiasa membaca buku. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015, siswa diwajibkan membaca buku non-pelajaran selama 15 menit sebelum waktu belajar dimulai. Tahukah kalian, menurut data dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Ini artinya, cuma ada satu orang yang rajin membaca dari 1.000 orang di Indonesia. Berdasarkan Most Literate Nation in the World, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara di dunia dalam hal membaca. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo mulai budayakan membaca buku dari sekarang. Gerakan literasi sekolah, bersama kita.